Saya menantang diri saya sendiri dan teman-teman untuk menebak rasa buah dengan mata tertutup. Kita akan mencari tahu seberapa peka lidah manusia dapat merasakan rasa buah tanpa melihat. Akan ada banyak sekali buah secara bergiliran dan juga akan ada level-levelnya. Pertama, silakan Lucky tutup mata. Kita akan kasih jus buah yang pertama. Jadi semuanya sudah di blender, teksturnya akan jadi sama. Terlihat mudah tapi tidak, teman-teman. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri di rumah. Langsung aja, buah yang pertama. Ini Lucky, silakan dipegang, hati-hati tumpah. Kamu cicipi, langsung dirasakan dan ditebak. Buah apakah itu? Setiap jawaban benar akan mendapatkan 1 poin. Kita akan lihat di akhir video siapa yang akan mendapatkan poin tertinggi. Aku tahu nih. Apa ini Lucky? Mangga. Mangga. Serius? Serius. Kunci? Kunci. Gimana Bandit? Jawabannya salah. Hah? Apa itu, Pak? Nanas. Ini baru mulai loh, guys. Tapi ini benar ya, no setting setting. No setting setting. No setting setting, guys. Jadi memang kelihatannya sepele. Buktikan. Makanya tutup matanya, rasakan sulit, guys. Oke? Ya. Lucky tidak mendapatkan poin. Jadi buahnya akan diacak terus ya. Jadi kita nggak tahu itu buah apa. Sekarang giliranku ya. Mana? Belum, sabar. Buah selanjutnya. Ini ya? Bukan. Ini buah yang akan Pak cicipin. Mana? Ah, ini gampang. Apa? Ini buah favoritku ini. Apa? Pir. Bisa dikunci? Kunci. Gampang sekali. Benar. Betul? Salah. Serius? Ini apel. Bandit, kamu tutup mata, Bandit. Okay. Ini nggak masuk akal, teman-teman. Ah, ini gampang, Bandit. Ini guys. Iya, ini buahnya pengali. Oh, langsung. Buah pengali. Buah pengali, langsung. Oke, Bandit, seruput-seruput ya. Bukan kopi itu. Ada biji-bijinya. Ada bijinya. Ah. Easy peasy. Apa? Saya sudah dilatih ini dari kecil. Aku ikut-ikut. Apa? Anggur. Ini menarik sekali. Menarik. Enggak, Dik. Enggak. Habis ketawa, ya silakan dijawab. Boleh, guys. Enggak apa-apa, kasih dia. Guava. Guava itu jambu. Jambu. Anggur atau guava? Guava. Yakin? Yakin guava. Kunci? Kunci di guava. Eh, look. Gimana? Langsung? Langsung. Jawabannya? Betul! Jawaban pertama betul, Bandit mendapatkan 1 poin pertama. Kita akan tingkatkan levelnya ya. Oke. Jadi Lucky sekarang di level 2, ya. Setelah matanya ditutup, langsung akan minum 2. Dan kamu nanti langsung sebutkan 2 buah. Oke, siap ya. Oke, silakan tutup matanya. Ini dan ini yang akan diminum Lucky, ini yang pertama. Mana? Silakan. Wow, dia menjiwai sekali. Apa ini, Pak? Rumah buah. Udah. Ini yang kedua, langsung yang kedua, ini pegang. Anjir, itu buah apa ya? Coba. Mau tumpah. Udah diam deh. Minum dulu. Ini asli, guys. Berarti enggak ada settingan. Ini buah apa? Langsung dijawab 2 buah Lucky. Buah yang pertama apa? Mangga deh. Yang pertama mangga kunci. Yang pertama mangga kunci. Yang kedua? Kedua apa ya? Wortel dah. Oke. Okay. Yang pertama mangga, yang kedua? Wortel. Wortel. Okay. Kunci ya? Ya. Ya, silakan dibuka matanya. Yang pertama mangga betul. Kedua adalah semangka. Sumpah nggak enak, Pak, semangkanya, Pak. Sudah siap, Pak? Siap. Okay. Yang pertama, ya gitu aja. Ini aku merem ya. One shot langsung, Pak. Sikat. Habisin, Pak. Aku tahu berarti. Orang harus dua teguk baru terasa dia. Coba lagi, Pak. Ya, oke. Okay. Tahu aku. Oke, buah pertama sudah ada di memori? Ada. Nah, ini sekarang. Ini yang kedua ya? Iya. Asem banget ini. Apa rasanya, Pak? Kecut. Nah, itu sama kayak yang tadi saya makan, Pak. Udah? Lu tipu-tipu lu. Aku tahu yang pertama tadi. Yang ini yang pasti sering dimakan Aurora, Pak. Oh iya, benar. Enggak, ini benar, Pak. Iya, benar. Enggak ada rasanya ini. Enggak tahu ini apa, enggak ada rasanya ini. Yang pertama dulu. Yang pertama semangka, udah pasti itu. Tebak aja, Pak. Tebak aja ya. Guava. Yang pertama semangka, yang kedua jambu. Ya. Kunci? Kunci. Melihat sendiri. Sudah. Oh no! Kamu tiba-tiba lagi Lucky. Ini aku yakin semangka loh tadi. Kok bisa semangka? Sumpah. Merem Bandit. Ini sudah saya merem. Merem ya, jangan curang. Tutup pakai kacamata hitam. Iya bagus, triple kill. Oke Bandit, siap. Siap. Ini yang pertama Bandit. Saya minum ya. Ya. Kan sudah saya bisa jawab. Ya, oke. Mau sini dulu, tahan dulu. Bergaya. Yang satu lagi.
Ya, silakan diminum dan ditebak. Ini pear. Yang pertama? Melon. Oke. Jadi yang pertama benar, melon, ya? Yang kedua pear. Pear. Buka. Gimana, Pak? Apel. Ya. Pear, betul. Jadi poinnya Bandit dua. Jadi 2, Lugi tadi? 1 0, 2. Sementara masih dipimpin oleh Bandit, tapi masih bisa aku kejar. Karena setelah ini di babak yang berikutnya kita akan langsung minum 3 buah. Jadi kalau aku bisa tebak 3-3-nya, kesalip skor kalian. Nanti pemenang dari video ini akan berhak mendapatkan 1 pickup buah-buahan untuk dibawa pulang. Dalam bentuk gambar ya. Siap Lugi? Siap! Ada 3 buah di depan kamu yang harus ditebak. Ini adalah buah yang pertama, silakan diminum. Ini gampang. Oke, gampang ya. Ya. Ngomong dulu Pak, saya Pak. Gak usah. Nanti lupa. Gak boleh. Sini. Biarin aja langsung nanti kamu sebutkan 3 buah. Ini udah ganti Pak. Sudah. Apa ini ya? Ya, langsung ditebak. Ganti minuman yang ketiga. Silahkan minuman yang ketiga. Oh iya. Lihat guys ya, di sini terbukti bahwa manusia itu kan dibekali 5 indera. Iya, betul. Jadi ketika satu dimatikan, bingung kita. Udah Pak. Oke. Gampang kan? Ini Lucky sudah minum 3-3-nya. Saya bener nih, saya yakin Pak. Di putaran ketiga, 3 buah. Mama saya bangga ini Pak. Yang pertama apa Lucky? Pisang. Betul. Yang kedua apa? Apel. Oke, yang ketiga? Jambu. Oke. Oke. Silakan dibuka matanya. Wah, tapi bener 2 Pak. Bener 2. Oke guys, cuman aku yang enggak punya skor di sini guys ya. Bikin malu aku kejar kalian. Kejar, Pak. Skormu jadi 3. Ya. Pantes kemarin Marco main gini enggak bisa. Kenapa? Kan aku tes gini dia enggak bisa. Padahal Marco main gini matanya dibuka loh. Dia enggak sih, Pak. Dia enggak tahu. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Dari paling kanan. Ini gabung banget. Ini sih, wangi sekali lagi. Ini biasanya ada clue-nya Bandit. Apa? Itu kita ganti gitu. Enggak tahu aku. Yang kedua. Ini yang kedua. Ini gampang banget, Pak. Oh iya iya, aku tahu. Mana sini yang ketiga? Yang ketiga. Enggak bisa aku. Ya udah tebak aja, Pak. Sebisanya, Pak. Okay. Cari yang paling kanan. Yang pertama itu tadi anggur. Tengah? Pir. Ini ketiga. Tiga. Melon. Silakan dibuka. Hanya benar satu. Sumpah guys, nggak ada rasanya ketika mata kita ditutup, nggak ada visualnya, nggak tahu warnanya, sulit jadinya nebaknya. Skorku baru 1 ya. Bandit sekarang. Kita coba dulu. Angkat tangannya Bandit. Bukan gitu. Ini yang pertama ya? Ya. Ya. Keywordnya Q. Keywordnya adalah tricky kata. Ini yang kedua. Ah, ini keywordnya di jus sekalian dengan kulit-kulitnya nih. Emang gitu? Iya. Ya. Dan yang terakhir, ini kayak yang kedua ini kayak enggak asing gitu biasanya dicampur-campur gitu. Ah, ya ya ya. Dia kayaknya yakin banget ya. Sebentar, skormu berapa, Lu? 3. Aku? 1. Wah parah, kamu berapa Bandit? 2, sekarang 5. Iya. Silakan ditebak Bandit, yang pertama apa tadi yang ini? Kiwi, anggur, nanas. Hebat sekali, ini tahu. Karena dia setiap minggu minum ini. Iya. Jadi sekarang skor paling tinggi dipegang oleh Mr. Bandit ya. Dia memang, waduh, dia cerdas secara akademis dan juga secara lidah. Giliran Lucky lagi, kita masuk ke babak keempat, Lucky. Di sini kita akan langsung menguji 4 buah. 4 buah sudah ada di meja, Lucky. Siap? Siap, Pak. Jadi 4-4-nya harus diminum dulu, nanti kamu ingat-ingat aja. Ini Lucky sering minum kayaknya. Minum. Dah. Dah, yang kedua. Malah keselek. Dah. Kok mirip sama yang pertama, Pak? Ya udah. Oke, 1-2 udah. Yang ketiga sekarang. 1 dan 2 memang ada dari kota yang berbeda. Langsung. Ya, mantap. Apa yang terjadi? Tahu saya itu. Ya, yang keempat. Ini adalah kesempatan untuk mencari poin bagi Lucky, kesempatan terakhir. Enggak, Pak. Ya. Jangan dibuka, jangan enggak, dibuka. Enggak, buka. Sebutkan satu persatu. Yang pertama apa? Pir. Yang pertama pir. Ya. Yang kedua. Tabar, yang ketiga dulu, Pak. Saya lupa yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat melon. Yang keempat melon. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga kiwi. Yang ketiga kiwi. Yang kedua. Yang kedua, aduh anjrit lupa. Jadi tadi jawabanmu 1 pir, 3 kiwi, 4 melon. Yang kedua, silakan.
apel. Kayaknya nomor 1 dulu harus dirutin. Nomor 1 apa? Nah, itu aja dah. Gimana nomor 1 apa? Pear. Nomor 1 pear, nomor 2 apel. Apel nomor 3 kiwi. Nomor 4 melon. Silakan dibuka matanya. Pear, apel, kiwi, melon. Ya, kebalik kan, aduh. Guys, sayang banget ya, tapi Lucky berhasil menebak 2. Skormu jadi 5. 5. Tangannya angkat. Ini kesempatan peluangku terakhir ya. 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 Meskipun enggak mungkin bisa mengejar poin kita, Pak. Udah lu. Udah. Enggak tahu aku. Yang kedua. Nih. Enggak tahu semua. Udah taruh, Pak. Clue-nya biasa dipakai di salad. Ini yang ketiga ya? Ya. Oh, ini pisang nih. Udah enggak usah di. Apa yang keempat? Soto sekali, Pak, pisang. Pakai enggak suka aku, enggak enak. Aku tahu. Nomor 1? Nomor 1 guava. Ya. Nomor 2 nanas. Nanas. Nomor 3 pisang. Pisang. Nomor 4 anggur. Oke. Kunci? Kunci. Oke, silakan dibuka, Pak. Tada! Wow, beda semua. Ini benar, ini benar. Benar. Mamaku pasti marah, aku yakin. Jangan aja ditunjukin videonya, Pak. Tapi dia pasti nonton. Blokir dia. Enggak bisa. Lanjut ya. Ya. Jadi tadi aku menambah poin 2 jadi 3 poin. Sekarang kita lihat apakah Bandit bisa mengalahkan Duki. Saya tinggal hafalin aja yang belum keluar, saya, Pak. Aku aja lupa apa yang belum keluar. Saya juga gitu tadi, Pak. Nih, 1 2 3 4. Siap ya, Bandit? Siap. Yang pertama masuk. Enggak usah dicium. Udah pasti menang kamu. Kamu kan jago. Nih, Duki skornya 5, aku 3, dia 5 nih. Kalau dia bisa nebak 1 aja maka dia menang. Tapi enggak apa-apa. Harusnya ini dia. Enggak usah dijawab, Bandit. Jangan dijawab, Bandit. Jangan dijawab. Satu, yang kedua, cukup, cukup, 500 rupiah. Yang ketiga, hah, pisang, nggak diminum, nggak usah. Yang keempat, dia curang, guys, kita kan harusnya pakai lidah, ya, ini pada pakai hidung, sudah, udah. Oke, Bandit akan menjawab, guys, ya, satu poin betul maka dia akan menang di permainan kali ini. Nomor satu buah apa? Pasang telinga kalian. Mangga, semangka, pisang, melon. Kita akan tutup video ini dengan bertepuk tangan. Oke, Bandit bisa sapu bersih, guys, ya. Jawaban di ronde keempat betul semua, Bandit. Total skor kamu sekarang menjadi 9. Lucky 5 dan aku 3, guys. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.